السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Muhammad hari ini senang dan mulia Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali ke tafsir kita di IQ.fm ini mursi ayat yang ke-103 dan 104 sebelum meneruskan pada ayat-ayat berikutnya. Ikhwatul iman. Firman Allah Subhanahu wa taala mursi ayat 103 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahiim. Sadaqallahu al-'azhim. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Semuanya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidaklah mereka mengetahui bahawasanya Allah menerima taubat daripada hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahawasanya Allah Maha menerima taubat dari lagi Maha penyayang. Sehingga milik Allah sekalian, kita telah lihat dalam pilihan terdahulu bagaimana dalam Islam ini diambil berat masalah berkaitan dengan harta. Kerana harta ini sehingga ini milik Allah sekalian, direbut manusia di dunia tetapi akan menyebabkan kepadanya fitnah selepas ia mati jika tidak digunakan dengan betul. Prinsip Islam baru bukanlah memerangi memberikan harta, tetapi mengajar umat Islam untuk menguruskan harta itu dengan betul, supaya harta itu tidak berkumpul berlegar di kalangan orang-orang kaya saja. Dengan sebab itu, kalau kita lihat dalam konsep asal pengagihan harta ni seperti yang dianjurkan dalam Islam, ditulis oleh Mufassir Sayyid Rashid Ridha dalam tafsirnya, Tafsir Al-Mana. Kalau kita lihat menerusi cetakan Mesir pada tahun 1993 dalam juz yang ke-11 pada muka surat ke-30, ada beberapa perkara yang menjadi prinsip tentang memberikan harta dalam Islam, iaitu yang pertama, Islam mengakui milik peribadi, melarang, tetapi dengan sama melarang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Yang kedua, riba adalah diharamkan dan segala bentuk perjudian adalah haram dalam Islam. Yang ketiga, dilarang menjadikan harta benda hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya sahaja. Yang keempat, orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, yang lurus ini, yang tidak pandai menguruskan harta, maka ada pihak lain yang akan mengaturkan, mencaturkan harta itu. Yang kelima, kewajipan zakat yang telah kita bincangkan panjang lebar sebelum ini, mengenai asnaf zakat. Yang keenam, Islam telah pun menetapkan zakat ini kadarnya amatlah reasonable, amatlah munasabah. Sebagai contohnya 2.5% untuk emas, perak dan perniagaan, dan 1/10 ataupun 1/5 mengikut kadar yang telah ditetapkan pada hasil pertanian. Demikian juga binatang-binatang ternak ada ketentuan-ketentuan yang dibincangkan oleh para ulama fuqaha dalam kitab-kitab fiqah. Kalau sedang dilihat, sebagai contohnya dalam kolom muamalat, Syekh Dr. Zahruddin Abdul Rahman selalu menyentuh perkara ini. Ambil berat dalam masalah muamalat sedara, kerana kita bimbang kalau kita terpalit dalam dunia yang serba canggih pada hari ini dengan unsur-unsur riba. Dan riba ini adalah satu jenayah dalam Islam. Kalau kita lihat, ada berpuluh-puluh pintu zina dan ada berpuluh-puluh pintu riba, dan salah satu riba yang paling ringan ini seperti seorang itu berzina dengan ibunya sendiri, seperti disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, kalau kita lihat, perbelanjaan ataupun infak kepada isteri dan kaum kerabat keluarga, orang yang dewan-dewan kita, ayah ibu kita adalah wajib. Yang kelapan, wajib membela orang-orang yang berada dalam kesulitan.
tak kira aku bangsa sekalipun, wajib memberi makan dan penginapan tetamu yang datang dari negeri lain. Kalau dia datang, hendaklah diterima, diberikan tempat bermalam dan penginapan. Tapi kita kena pandai dengan amal hisbah. Hisbah ni maknanya adalah cara-cara tertentu untuk pengawalan agar tidak berlaku mengambil kesempatan, penipuan, perompak dan sebagainya, menceroboh rumah orang, mengaku sebagai pendatang, perlukan tempat untuk menginap, akhirnya berlaku perkara sebaliknya. Ini kena bijak lah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Orang-orang beriman harus bijak dalam menangani isu seperti ini. Apapun asasnya, Nabi SAW mengajar kita untuk memberi tempat tidur, rehat, memberi kepada perlindungan kepada orang yang memerlukan. Yang kesembilan, kalau kita lihat menjadi kafarah, contohnya dalam bab zihar yang telah kita bincangkan surat Mujadalah yang lalu, sedikit berkaitan dengan sahabat yang telah melakukan zihar kepada isterinya. Zihar ni harus ditafsirkan dalam bentuk yang serasi dengan bahasa Melayu kita, seperti ditulis oleh Profesor Dato' Dr. Mahmud Zuhdi Hafizahullah, pengerusi majalah Solusi, dalam kolom kefahaman kepada isu semasa, fiqah semasa dan sebagainya. Kemudian dianjurkan, dipuji memperbanyakkan sedekah, tatawur. Ini tatawur ni iaitu derma, hibah, hadiah dan sebagainya. Dan 11, kalau kita lihat, diharamkan perbuatan boros, membazir, tabzir, wala tubazir tabzira, nanti kita akan lihat dalam surah Al-Isra. Dalam masa yang sama, dia cela sifat bakhil, kedekut, bahawa semua itu menyebabkan keruntuhan sesebuah bangsa apabila yang kayanya bersifat kedekut dan membazir banyak harta yang sepatutnya disalurkan kepada orang yang memerlukan. Dalam masa yang sama, yang ke-12, kita pernah bincangkan dalam surah Al-Araf yang lalu tentang dibolehkan hukumnya ibahah, berhias, berharum, berseronok-seronok dengan rezeki yang Allah berikan, asalkan tidak dan menyombong diri di situ. Kerana sombong ini akan bawa kepada penyakit dalam diri, membuat diri kita ni dipandang hina oleh orang, mewujudkan persekitaan dalam masyarakat, rasa dengki dan sebagainya. Yang ke-13, kalau kita lihat, orang yang bersifat muktasib ini, orang yang berpada-pada dan bersederhana dalam memberi nafkah baik, dalam berbelanja baik, maka orang ini dipuji oleh Allah SWT melalui surah Al-Furqan. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan satu ketika. Sering dimuliakan Allah sekalian. Kemudian yang terakhir sekali kita lihat, orang yang kaya tetapi bersyukur dipandang lebih mulia dan utama daripada orang yang miskin, yang sabar dalam kemiskinannya. Kerana itu Nabi SAW telah bersabda kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, al-yadul ulya khairu min al-yusufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan segala amal kebajikan yang manfaatnya umum lebih afdal daripada amalan-amalan yang manfaatnya hanya terbatas kepada yang membuatnya. Itu sebab sehari ini mereka berkata, dituntut dalam Islam kita melakukan sadaqah jariah yang merupakan satu sumber pahala yang tidak putus-putus. Itu sebab penulis dalam mufassir yang hebat ni, Sayyid Rashid Reba, pada penutup huraian kepada prinsip pengagihan harta dan juga pemilikan dalam Islam ini, beliau berkata, pernahkah kamu terfikir, kalau ada satu umat yang benar-benar menjalankan pokok-pokok prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam ini, pernah kamu terfikir akan berlaku kemelaratan yang melampau ataupun kesusahan yang bermaharaja-raja dan kesengsaraan yang menyedihkan, mengerikan saudara? Kalau semua mengamalkan prinsip ini, maka dunia ini akan untuk berkongsi bersama. Lagi kalau kita lihat dalam ayat yang telah kita bincangkan ini, wasalli alaihim, dan selawatlah atas mereka. Pernah kita bincangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, seorang sahabat bernama Abdullah bin Abi Aufa, bila Nabi membacakan ayat ini, dia datang untuk menghantar sedekah kepada Nabi SAW. Maka Nabi telah mendoakan untuknya, Allahumma salli ala Abi Aufa, ya Allah berilah salawat, berilah rahmat kepada keluarga Abi Aufa. Saya ingin mengikut pasirian, bila seorang mendengar Abi Aufa mendapat doa Nabi SAW ini, dia pun menghantar zakat seekor unta yang sangat cantik untuk Nabi SAW. Nabi sekali lagi mendoakan untuk Arab ini, Allahumma barik fihi wa barik fi idilihi, ya Allah
berkatilah dia pada infak dia ini, dan berkatilah dia pada hartanya masih tinggal, unta-untanya yang lain. Sebab itu Imam Syafi'i pernah berfatwa, kalaulah seorang ketua negara menerima zakat, hendaklah dia menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendoakan untuk penerima zakat tersebut. Dia sendiri mendoakan, bukan orang lain doakan. Kita telah bincangkan perkara ini mengenai kitab yang namanya Furu' Masail. Kalau saudara ada peluang, saudara milikilah kitab namanya Furu' Masail. Furu' Masail ini tulis oleh Syekh Maulana Daud Fattani. Alhamdulillah telah pun dipermudahkan bahasanya dalam tulisan Rumi oleh Dato' Abu Hassanin Al-Hafiz Hafizahullah. Ada peluang, milikilah kitab ini. Tak berapa pun harganya. Milikilah sebagai koleksi sebelum tidur pada setiap malam. Wajibkan diri kita untuk mentelaah satu hukum yang baru yang belum pernah kita tahu tentang jawapannya. Tanya jawab pendekatan yang diambil dalam buku Furu' Masail ini. Jadikan diri koleksi untuk kita, untuk ibu bapa kita. Hadiahkan kepada madrasah, kepada masjid, kepada kawan-kawan baik kita dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini, Allah SWT mengatakan kepada Nabi SAW bahawasanya salawat dan doa Nabi yang Nabi doakan untuk pemberi zakat, membawa ketenteraman dalam hati mereka, hilang segala tekanan dalam hidup mereka. Jika mereka datang bawa zakat, disambut oleh Nabi dengan wajah yang ceria, didoakan, muka yang jernih yang Nabi SAW pamerkan itu menjadikan kesusahan hidup yang dilalui oleh seorang sahabat ini hilang, luput. Jadi soal yang nampaknya kecil ini jadi perbincangan di kalangan para ulama. Sesetengah mereka mengatakan hukumnya sunat, tapi ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Walaupun perkara ini kecil, tapi dia menjadi satu tauladan yang baik bagi kita umat Islam yang menguruskan soal agama. Misalnya kita duduk dalam mana-mana panitia ke, persatuan ke, kerja-kerja amal untuk Islam, sambut baiklah orang datang kepada kita. Janganlah banyakkan birokrasi secara yang dimuliakan Allah sekalian. Ini satu pengajaran yang diberikan Allah SWT kepada kita sebenarnya, bukan khususnya untuk Nabi SAW. Apa salahnya kalau kita duduk di kaunter sebuah organisasi Islam, datang seorang membuat laporan tertentu keperluannya, maka kita layan dengan baik, kita senyum padanya, saya ini mulia kalasian. Senyum itu bukan sedekah, asalkan ia tidak menimbulkan fitnah. Jadi dalam konteks ini, kalau kita fahami dalam erti yang lebih luas, ia adalah merujuk kepada kita juga sebenarnya. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, Allah SWT menjelaskan Allah menerima zakat, Allah menerima kebaikan seorang itu. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata'an ibadih wa ya'kul sadaqat wa anna Allah wa tawabur rahim. Allah SWT menerima. Seolah-olah Allah SWT nak kita tahu, teruskanlah bertaubat, keluarkanlah zakat, jangan tunggu lama lagi. Sebab pintu rahmat Tuhanmu terbuka kepada orang yang bertaubat dan orang yang melakukan zakat, melakukan infak. Dalam sebuah hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Asyuti dalam kitab tafsirnya Durrul Mansur. Durrul Mansur ni pendekatan oleh Al-Imam Asyuti hampir sama dengan pendekatan yang diambil oleh Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Cuma dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, kita lihat ada tarjih yang dipilih oleh Al-Imam Tabari. Berbeza daripada Al-Imam Asyuti dalam Durrul Mansur, beliau hanya mengemukakan riwayat-riwayat yang banyak menyokong sesuatu ayat. Sebagai contohnya, sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Ma tasaddaqa ahadukum bi sadaqatin min kasabin halal tayyib wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib illa akhazaha ar-rahmanu bi yamini wa in kanat tamratan fatarbu fi lafi ar-rahman hatta takuna a'zama min al-jabal kama yurabbi ahadukum fulwahu aw fasila." Tidaklah bersedekah seorang kamu dengan satu sedekah yang hasil usaha yang baik dan halal, sedang Allah SWT tidak menerima melainkan yang baik. Melainkan sedekah yang dilakukan dengan penuh ikhlas itu yang diperoleh pada semua yang halal itu, Allah SWT akan sambut dengan tangan kanannya, meskipun yang dihantar itu hanyalah sebiji kurma. Maka Allah akan menjadikan dia subur sehingga dia lebih besar daripada sebuah gunung, sebagaimana seseorang kamu melihara anak kudanya ataupun anak untanya.
kuda ni kalau kita lihat lahirnya, kita pun tak sangka satu masa nanti dia akan jadi seekor kuda jantan ataupun kuda betina yang kuat, yang akan bawa kita pergi mana, yang berlari dengan pantas. Begitu juga itulah gambaran tafsiran ini dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat yang sedang kita bincangkan ini. InsyaAllah saudara, dalam kedatangan kita akan lanjutkan tuntutan ke atas umat Islam untuk bekerja bersungguh-sungguh, bukannya berdoa semata-mata tanpa disertai dengan ikhtiar. Bagaimana kaitan ikhtiar dengan doa melalui ayat yang berikutnya? Allahumma alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.